Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini saya mau bikin video reaction lagi dan kembali lagi ke parodi musik video dari lagu-lagu film India. Dan ini yang udah ditunggu-tunggu banget teman-teman, karena ini adalah video spesial 500 subscriber dari Vina Fan teman-teman. Ini hari Selasa, tadi di-upload. Ini dari Kabi Kusi Kabi Gem yang diparodikan ternyata Boleh Judian. Boleh Judian. Salah satu lagu favorit saya dan ini salah satu film favorit saya. Ini filmnya keren banget sih. Ada sedih-sedihnya, ada lucu-lucunya, bagus pokoknya. Buat temen-temen yang pasti udah nonton sih kalau pecinta India, tapi kalau yang lupa ceritanya wajib nonton lagi itu. Ya udah langsung aja ya, kita tonton parodinya seperti apa. Terus terang saya tadi pas videonya diupload itu lagi posisi di kantor, jadi udah nggak sabar pengen nonton gitu loh, pengen tangan tuh gatel, pengen ngeklik aja gitu kan. Cuman rasanya kalau nonton duluan tuh nggak surprise gitu loh. Makanya kalau video reaction ya harus pertama kali nonton di depan laptop gini. Ini pulang kerja saya bela-belain teman-teman, walaupun capek ya, setengah 10 malam saya buat videonya. Dan ini mau saya edit langsung, saya upload langsung malam ini. Langsung aja lah ya, kelamaan kita play aja. Duh, udah nggak sabar saya. Ini video durasi lumayan cukup lama. Aku mau ngucapin makasih yang sebanyak-banyaknya untuk semua Vina lovers di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk juga Vina Fan yang selalu menghibur kita semua. Dan satu-satunya cara setiap untuk minggu dengan semua parodi-parodi yang keren adalah dengan membuat video parodi cover setiap minggunya dengan secara konsisten. So, ini dia persembahan spesial dari aku dan tim dalam rangka merayakan 500 subscriber untuk kalian semangat. Semua. Dan semoga segera 1 juta subscriber dan berjuta-juta like, subscriber. Dan salam totalitas tanpa batas. Mantap, totalitas tanpa batas. Aduh, kok saya deg-degan ini? Aduh, penasaran saya, serius. Karena ini melibatkan banyak orang dan yang pasti wardrobe-nya tuh gokil sih, ini kan susah gitu loh pasti nyari wardrobe-nya. Oh dia jadi Kareena Kapoor dia. Banyak banget orangnya, mantap. Prediksi saya lihat ya, baru pertama. Iya sih, jadi Hrithik Roshan-nya. Aduh, saya prediksi tontonnya, sumpah. Gokil sih ini, gokil. Latihannya berapa lama ini? Ada Rizal ya juga di situ. Jadi sarukan ya Rizal ya. Aduh, merinding gue. Asli, cakep banget. Sebentar, aduh, ini gimana ini? Kak, tolong kak, baterai papa habis, tolong. Aduh, bagus banget ini. Aduh, baterai laptop habis, tolong dong. Gokil, mirip banget. Ayo cepet, please, tolong. Gimana? Baterai laptop. Papa naruh itu tuh, colokan cepet. Aduh maaf teman-teman, ini nggak tahu baterainya. Colokin cepet. Aduh jadi nggak konsen kan? Aduh baterai laptop kok ya? Aduh ganggu aja nih. Jadi sarukan sama kajol dia ini. Alhamdulillah kecolok. Aduh merinding banget saya nonton sepanjang ini, kok bisa merinding terus. Gokil sih ini, berapa orang yang terlibat ya. Masya Allah, gokil banget. Hmm.
Didandanin gini cakep banget nih, yang jadi kajolnya. Beririk coy. Asik. Duh merinding banget saya, ya Allah. Seneng banget, happy banget saya, serius. Ini pulang kerja, posisi capek banget saya, serius. Karena malam banget ini tadi pulangnya. Tapi langsung fresh banget, ya Allah. Gila, gila, gila. Gokil sih ini. Saya gak habis pikir ininya, wardrobe-nya nih loh, orang sebanyak itu. Asik, gemes saya. Udahlah, mantep nih pokoknya. Dua cowok ini mantep nih. Ada lagi satu cowok yang luas juga, yang di itu, yang di parodi gori-gori itu. Siapa namanya, lupa saya. Oh ini yang jadi, ini siapa nih? Amitabh Bachchan. Itu didandanin tua atau emang udah tua ya? Gokil, 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 serius. Mantap. Asik. Gokil, gokil. Cakep. Gila totalnya. Gokil, gokil, gokil. Yes, Shinavan, Karina Kapoor, Chan Berju tuh loh, Chan Berju namanya ya. Rizal Arga, Sarukan, Tika S. Kajol, Romy Kacrek, Amitabh Bachchan, Anita S. Jaya. Oh. Gila. Gila sih ini. Gokil, gokil, gokil. Ntar saya baca-baca timnya dulu ya. Banyak banget timnya yang terlibat. Bikin baca kredit titelnya. Catering gitu kan. Dancernya tuh sebanyak itu tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 20, 21. 21 dancernya. 41, sorry, 41, sekitar 41 orang. Iya, 20 kali 2, 40, 41. Ini mah kreditelnya, Pak, banyak banget, udah kayak bikin, apa, film ya. Aduh, 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 aduh. Aduh, nggak rela saya habis, serius, saya nggak rela habis ini. Nggak rela saya habis, teman-teman. Gila, saya harus standing ovation, standing applause. Diri gini kurang nih kayaknya, harus lonjak-lonjak. Gila, gokil banget, serius gokil banget ini.
ini totalitasnya nggak ada batas ya deh. Mirip banget karena ngelibatin banyak orang tuh susah pasti ngaturnya, terus latihannya itu efeknya luar biasa. Apa ya, wardrobe-nya sih yang pasti, wardrobe-nya kan sari-sari kayak gitu, itu nyewa pun mahal, beli juga lebih mahal lagi pasti. Terus make up-nya, gila sih make up-nya, mirip semuanya, gokil. Tariannya, waduh gokil, tariannya mirip semuanya, detail banget, luwes semuanya. Dan ini kompak banget sih timnya, gila kompak banget. Yang dua cowoknya bagus banget, Rizal Arga sama Chan Berju-nya ya. Keren. Tikanya juga keren, yang jadi kajol mirip banget sama kajolnya juga didandanin. Apalagi yang surprise banget menurut saya ini, yang jadi Amita Bacannya. Itu bapak-bapak atau emang masih muda didandanin tua ya? Itu luwes juga gitu loh. Keren banget, serius keren banget. Ini menurut saya sama kerennya kayak yang parodi Sony-Sony-nya Fatanda Sopang ya. Itu ngelibatin banyak orang dan detail banget juga. Ini semoga juga yang nonton sebanyak punyanya Fatanda Sopang yang parodi Sony-Sony sampai berapa juta ya terakhir itu ya. Saya cek dulu ya, lupa sih. Itu banyak banget yang Fatanda Sopang tuh. Puluhan juta tuh kayaknya. Semoga Pinavan juga nggak kalah ini ya. Nggak kalah banyak juga karena keren banget, serius nih keren banget. Saya pengen nonton lagi. Nggak akan bosen nonton kayak gini. Parodi Sony-Sony coba ya. Kalau di Sony-Sony itu 10 juta men yang nontonin, 10 juta. Jadi semoga punya Vinavan juga bisa sampai 10 juta bahkan bisa lebih juga ya. Karena untuk effortnya pasti luar biasa, jadi harus supportnya juga luar biasa nih yang nonton. Keren banget ya Allah, saya masih merinding. Saya sepanjang parodi merinding, persis kayak ketika nonton parodi Sony-Sony. Karena apa ya, ikut bangga, ikut apa ya, ikut terharu, kayak pengen ikut di dalamnya juga. Saya kalau deket aja misalkan disuruh cuma joget-joget aja nggak dibayar pun ikut saya. Bawa bekal sendiri pun nggak apa-apa, nggak usah dikasih makan, ikut saya, ikut. Karena ya, pengen banget gitu, seru-seruan kayak gitu, bikin sebuah karya yang menurut saya butuh effort, butuh latihan, itu kayaknya seru gitu loh, apalagi bareng-bareng itu seru banget, walaupun nggak dibayar pun ikhlas saya gitu. Ya udah segitu aja teman-teman ya, ini keren banget, ini wajib kita share, wajib apa ya, disupport lah pokoknya, support terus Vinavan, semoga bisa sampai subscribernya segera sampai 1 juta, sampai berjuta-juta tentunya subscribernya, dan yang nonton ini bisa sampai 10-an juta, diulang-ulang kan ya Ben, 10 juta. Intinya saking speechless-nya saya sampai ngomongnya juga berantakan. Ya udah segitu aja lah teman-teman untuk pembahasan kali ini, singkat aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun. Salam Bolimania, totalitas tanpa batas dari Vinavan. Untuk Vinavan maksudnya. Ya udah, gitu aja teman-teman.